Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang ini berada di loket ALS Palembang ya sahabat. Nah, saat ini ada dua bus ALS yang terparkir di loket ALS Palembang. Nah, ini ada Nopin 290. Ini trip Surabaya Medan. Saat ini 290 dari Surabaya mau ke Medan. Ini rekan-rekan saat ini 290 lagi istirahat. Mungkin ada yang mau mandi, yang mau makan di antara masih terparkir di loket ALS Palembang ya rekan-rekan ya. Jadi untuk mesin ALS 290 ini, jadi mesinnya masih cooler ya rekan-rekan. Tapi masih gagah, masih mantap. Jadi masih memakai Mercy 1521. Mesinnya masih kelihatan bersih. Dapat bentar lagi ALS 290 trip Surabaya Medan akan segera diberangkatkan. Masih menunggu penumpang yang akan masuk ke LS 129 mendahului berangkat 290. Sahabat, setelah 290 sampai di loket ALS Palembang, sekarang Nopin 249. Nopin 249. Jadi Nopin 249 ini menggunakan sasis Mercy 1626 OH. Jadi ada suspensi air suspension. Ya, Mercy 1626. Jadi inilah penampakan dari Nopin 349. Nopin 349 Mercy 1626 OH elektrik. Jadi 349 ini jurusan Jakarta Medan. Masih halus kan mesinnya? Mesinnya mantap. Elektrik ya, 1626. Ini suasana di loket ALS Palembang. Penumpang istirahat. Ini istirahat, ada yang mau kamar mandi, pun ada yang mau makan. Nih, rekan-rekan, kalau elektrik tidak menggunakan per ya. Tidak menggunakan per, jadi menggunakan air suspension. Lancar bang ya? Lancar jalan ya? Jadi sebagian penumpang ada yang turun, ada juga yang naik dari loket ALS Palembang ini. Jadi yang mau pemesanan atau mengirim paket silakan. Ini untuk pemesanan atau pengiriman paket, baik ke Medan maupun ke Pulau Jawa. Ada nomor HP, nomor telepon, dan ada nomor WhatsApp. Oke ya sahabat, kita sambil menunggu Nopin yang lain, penumpang juga lagi istirahat. Saya akhiri dulu video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya saya sudah di ini apa Jawang Medan itu di ini ada Bang Arab. Nah, jadi Bang Arab bilang sama saya, kenal nggak Bang Pauji? Kenal nggak sama 220? Saya bingung. Saya tanya, Bang mau kemana? Saya katanya dari Jakarta mau ke Medan.
Rupanya ini CS-nya Bang Pauji, Bang Arab udah 20. Semongko. Nah, semongko. Nah, jadi Bang Arab sekarang bawa 349 ya? Nyarap ya, Bang ya? Nyarap apa-apa ini, Bang? Selamanya di sini. Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Satu toke sama 220. Oh, udah 20, 349 sama. Oh, sorry Bang Arab, enggak tahu nih. Kirain siapa ini? Iya. Jadi Abang cincunya sekarang? Supir 2. Supir 2 ya. Jarang-jarang lewat Palembang. Hah? Jarang-jarang 349 lewat Palembang. Jarang-jarang ya. Biasa lewat barat ya, Bang ya? Barat. Tengah ya. Kita sebarat ya. Langsung lewat Lahat ya. Jadi ini bawaan Bang Arab sekarang. 349 trip Medan Jakarta. Aduh. Makan Bang kita, Bang? Iya, Bang. Terlalu. Hah? Makan. Terlalu. Oke Bang Arab, selamat jalan, moga lancar ya. Tapi penumpangnya rame nih, elektrik kan sekarang? Elektrik 1626 memang? 1626. Memang 1626. Keren ini, semongko. Oke, kawan-kawan, Bang Arab, semongko. Iya, oke, terima kasih Bang Arab. Sahabat, hari ini rame ya di loket ALS Palembang. Ini ada Bang Arab, 220. Beliau bawa 349 semongko ya Bang ya. Nah ini ada juga dari kru dari 204 ya Bang ya. 204. Jadi lagi makan siang di LS Palembang. Oke teman-teman yang ingin ketemu dengan Bang Arab, silakan merapat ke loket Palembang ya Bang ya. Ini sementara berpisah dulu dengan Bang Pauji. Ini lagi reparasi. Ini 349, di sebelahnya ada 204 jurusan Medan Surabaya ya. Oke. Bang Arab sama cincunya, iparnya Bang Pauji 349. Ini sekarang lagi makan siang di loket ALS Palembang. Jadi cincu 349 masih iparnya Bang Pauji. Nah, Bang Herman. Oke ya, sahabat, kita lihat sejenak rombongan 349 lagi makan siang ini. ALS 349 yang diawaki oleh Bang Arahab 220, rekannya Bang Pauji, akan segera berangkat menuju ke Medan. Ya Bang, selamat jalan Bang. Iya Bang. Sukses terus. Komandan. Bang, selamat jalan Bang ya. Iya, Bang. Ipar, ipar Bang Pauji. Bang Pauji. Untuk cincunya. Jadi satu persatu penumpang ALS Nopin 349 tujuan Medan segera berangkat menuju ke Medan. Ini sebetulnya trip Tangerang, namun isi kekosongan Jakarta Medan. Jadi Nopin 349 memakai karoseri New Armada dengan mesin Mercy 1626. Oke Bang Arahab, semongko Bang. Oke, semangat Bang ya. Kabar-kabari kalau ke Palembang lagi. Ya. Nanti si teleponan. Ini kita lihat posisi belakang bus 349 New Armada. Oke. Ini sebelahnya ada 204. 204 ini adalah trip Medan Surabaya. Apa tengah? Polisi jelas ya. Oke. Oke, sahabat, teman-teman semua di ALS 349 yang diawaki oleh Bang Arhab akan segera berangkat ke Medan. Bang Arhab, rekannya Bang Pauji ALS 220. Sewa rame.
Banyak ya bang? Kebanyakan. Oke, terima kasih sahabat, kawan-kawan. Sekian video saya. Apabila berkenan, silakan di like dan subscribe. Dan apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.